sebuah jenggot atau benda mistis ditemukan polisi di tas pembakar mobil Via Valen. PJ Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumarji mengatakan, barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas terduga pelaku yang melakukan pembakaran. Selain itu, polisi menemukan tabungan BCA di tas PJ. Kita juga mengamankan tas berisi buku tabungan BCA. Ada jenggot, intinya kayak perdukunan gitulah. Termasuk ada bambu kuning yang dipotong sekian sentimeter, katanya saat ditemui di Mapolda Jatim, Selasa. Beberapa bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan pembakaran juga ditemukan oleh tim Labfor berupa botol bekas yang beraroma bensin, barang bukti berupa botol yang masih tercium bau bensin juga kami temukan, tambahnya. Sebelumnya, pembakaran mobil milik artis dangdut Via Valen terjadi dini hari tadi di Kali Tengah Selatan RT 02 RW 03, Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Ayo Bandung.com. Jadi bagaimana menurut Anda?